Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita yang masih diberikan pinjaman kehidupan bisa menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kedamaian. Siapapun yang bertemu dengan kita tidak berkurang kebahagiaannya. Siapapun yang bertemu dengan kita selalu merasa aman, terlindungi karena kita sudah menjadi sumber sukacita bagi seluruh semesta. Diberi pinjaman kehidupan itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk terus menempa diri, meningkatkan kedewasaan, karena Allah menyatakan di Quran, "Tidaklah Aku memanjangkan umurmu kecuali untuk berpikir." Jadi, kata Quran, panjang umur itu tujuannya adalah agar kita bisa berpikir aparnya berpikir, berpikir itu bukan menghitung uang. Berpikir itu bukan menghafal itu menghafal ini, bukan. Berpikir berarti menggunakan pikiran. Kapan kita menggunakan pikiran dan siapa pengguna pikiran itu? Karena pikiran ini adalah instrumen, alat, maka pengguna pikiran itu adalah kesadaran kita. Jadi siapa orang yang berpikir adalah orang yang kesadarannya sudah mampu mengendalikan pikirannya. Karena kebanyakan manusia justru pikirannya yang mengendalikan kesadarannya. Sehingga kebanyakan manusia setiap saat tidak menjadi diri sejatinya. Hanya menjadi diri palsunya. Itu yang disebut dengan ego. Ketika hidup dikendalikan oleh ego, bersiap-siap saja untuk mengalami berbagai macam masalah, penderitaan, kesedihan. Itulah, tetapi mereka itu yang namanya penderitaan, kesedihan. Dihadirkan oleh semesta hanya untuk menegur kita bahwa hidup kita ada yang harus diperbaiki. Jadi, stop dari sekarang berpikir bahwa penderitaan, kesedihan itu adalah musibah, atau apalagi disebut sebagai siksaan, apalagi disebut sebagai kutukan azab dari Allah. Mana mungkin Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang mengutuk hambanya sendiri? Mana mungkin Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang menghinakan ciptaannya sendiri? Jadi, kita ini selama ini mempersepsi Allah itu bertolak belakang, terkadang dengan sebutan-sebutan yang kita sampaikan kepada Allah. Katanya, Allah itu ar-Rahman arohim. Ar Tapi di sisi lain kita masih mempersepsi seakan-akan Allah itu baik kepada kita kalau kita baik kepadanya. Dan Allah itu jahat dan tidak baik kepada kita, menghukum kita, mengazab kita kalau kita tidak baik kepadanya. Konsepsi tentang Allah yang semacam itu itu adalah menghinakan Allah sendiri. Allah itu tidak punya sifat seperti itu. Dia baik kepada kita bukan karena kebaikan kita. Dan kalau kita mendapatkan segala kehidupan yang menderitakan diri kita, itu pun bukan dari Allah. Itu adalah alarm peringatan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita sendiri. Sederhana saja, kadang-kadang kita suka berbicara Semoga penyakit saya segera dicabut oleh Allah. Suka begitu kan? Itu cara berbahasa yang yang tidak sadar. Secara tidak langsung kita sedang menuduh kepada Allah seakan-akan Allah yang menanamkan penyakit itu pada diri kita, lalu kita bilang semoga Allah mencabut penyakit itu. Padahal di Quran tidak ada kata-kata "Allah memberikan penyakit", tidak ada, tapi kata-kata bahwa "Allah menyembuhkan penyakit" ada. Fa maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan, ada ayatnya. Tetapi sakit itu bukan dari Allah, sakit itu dari perbuatanmu sendiri. Nah segitu cinta kasihnya Allah yang luar biasa Kamu saja yang membuat penyakit Allah yang menyembuhkannya Tidak pernah Allah mengatakan Karena kamu yang bikin penyakit Kamu sendiri yang harus tanggung jawab Gak begitu Allah Jadi kita menempatkan Allah saja masih salah Persepsi kita tentang Allah masih keliru Itu yang dikatakan Allah dalam badis kursi Aku bergantung sangkaan kamu jadi Allah itu menyatakan dirinya sebagai Rob. Rob itu adalah kehadiran, keberadaan. Kehadiran dan keberadaannya sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi yang ingin menjadikan itu terjadi, itu adalah kita sendiri. Jadi kun fayakunya Allah itu adalah beliau hadir sebagai fasilitator untuk membuat segala sesuatu terjadi. Tapi yang ingin segala sesuatu terjadi itu adalah kita sendiri, kita sang kreatornya, kita sang penciptanya. Allah itu hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita bicarakan, yang kita lakukan berulang-ulang. Itu yang namanya doa. Pahami itu, kalau ingin hidup menakjubkan, pahami itu. Makanya, kita harus keluar dari zona nyaman kita keluar dari kampung kita. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 66 Allah mengatakan, "Bunuhlah dirimu, keluar kamu dari kampungmu." Itu perintah. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu lebih baik bagi kamu dan akan menguatkan imanmu. Itu Quran. Apa yang harus kita bunuh? Bunuh ego kita, bunuh diri palsu kita, karena selama ini kita hidup dikendalikan oleh ego diri palsu kita. Itu yang bernama pikiran. Pikiran mana yang disebut dengan ego? Pikiran yang belum tersentuh oleh cahaya ilahi. Saya pastikan, ya. Setiap pikiran yang belum diterangi oleh cahaya ilahi Belum ketemu nur ala nur Belum ketemu matahari ruhani dalam dirinya Itu yang sebut dengan pikiran gelap Dan itu yang selama ini mengendalikan kita Cuman kita tidak sadar Oleh karena itu hari ini Saya akan memberikan hadiah buat kita semua Saya akan membuka rahasia berserah diri karena selama ini kita cuma bicara Ayo kita berserah diri. Ayo kita berserah diri. Caranya seperti apa sih? Berserah diri itu sama seperti kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Eh, malah nyebut-nyebut nama Allah. Padahal ingat dan menyebut itu berbeda. Menyebut itu di sini pakai mulut. Ingat itu kan di batin kita, dan setiap kita menyebut kita mengklaim seakan-akan kita sudah ingat kepada Allah. Itulah sesungguhnya kita selama ini, gak jelas. Disuruh tobat malah minta ampun. Pala tobat itu bahasa Arab, artinya kembali, kembali kamu pada jati dirimu. Tobat dan minta ampun itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ya Allah akan mengampuni otomatis. Bahkan Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina laka Allah mata qaddama min dambi wa Hari ini kamu terbuka kembali, terbuka kembali penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat jati dirimu, kembali kepada Allah. Maka aku ampunkan bahkan dosamu yang lalu. Termasuk juga dosamu yang akan datang. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kita terlalu puas mengaku pedoman hidupmu apa? Quran. Pedoman hidupmu Quran dan hadis. Tapi dua-duanya tidak kita pahami. Tidak kita pedomani. Hanya dibaca berulang-ulang, dan kita menganggap kalau sudah membaca berulang-ulang Seakan-akan kita sudah soleh Padahal membaca itu baru tahap awal untuk memahami Dan kalau kita membaca kemudian kita tidak dapat petunjuk apa-apa yang dari yang kita baca Berarti kita melanggar ayat Zalikal kitab laroi babi hudan lil mutakin Jadi kalau kita tidak dapat petunjuk ketika kita baca kitab suci Berarti kita belum tahu apa itu takwa yang sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita telah diundang oleh Allah di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, mari kita sampaikan penghormatan kepadanya. Kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, terutama kecerdasan yang melampaui pikiran yang terbatas dalam diri kita. Kita sapa Asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang rahasia berserah diri. Saya kasih judul berserah bukanlah menyerah. Oleh karena itu, kita akan memasuki dulu introduksinya. Kita akan memasuki pendahuluannya, supaya nanti ketika masuk pada rahasia yang tadi itu, kita mengerti fokus karena saya akan mencoba mengkombinasikan ayat-ayat Al-Quran dengan temuan-temuan baru para peneliti di bidangnya, terutama para psikolog yang terus mengembangkan pengetahuan baru tentang neuroscience. Jadi nanti akan ada banyak sekali ya rahasia-rahasia untuk menjelaskan ini, ya saya ambil dari data-data hasil penelitian yang sudah dipublish, yang sudah dinyatakan dalam bahasa saintifik dan saya coba akan terjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Jadi setiap hari saya ini punya langganan jurnal dan saya berbayar. Jadi saya punya langganan jurnal yang berbayar, jurnal-jurnal yang terindeks, jurnal-jurnal yang yang sudah diakui ya keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jadi saya tidak pernah baca artikel hoax. Saya tidak pernah baca artikel-artikel yang dikirim oleh orang sembarangan yang gejala sumbernya. Lalu kita percaya. Saya tidak pernah bahasa yang gitu. Dan kalau ingin baca jurnal-jurnal yang terakreditasi, terindeks, yang diakui keabsahannya oleh para ilmuwan di seluruh dunia, ya harus berlangganan, berbayar. Itu hukum alam. Segala sesuatu yang bermutu ya pasti berbayar. Jadi jangan ingin gratisan, karena gratis itu melanggar hukum alam. Kalau ingin bajunya murah Ya siap-siap saja. Setiap pakai baju itu garuk-garuk. Hmm. Kalau ingin bajunya nyaman, ya tentu saja keluarkan uang lebih banyak sedikit. Jangan berpikir mahal, berpikir kebeli, pasti bisa kebeli. Kalau berpikir mahal, ya sudah. Kata mahal itu sendiri sudah menghalangi rezeki datang. Makanya ketika kalian pergi ke, ke toko sepatu, lihat sepatu mahal, kemudian kalian bilang, "Ah, mahal seumur hidup nggak akan bisa pakai sepatu itu. Tapi kalau berkata pasti saya akan pakai akan ada rezekinya. Jadi itu yang disebut dengan like attracts like hukum tarik menarik. Jadi sebetulnya yang membatasi rezeki kita adalah pikiran kita kata-kata kita sendiri. Hati-hati itu itu yang menyebabkan hidup kita tidak menakjubkan, karena kita berfokus pada kekuatan negatif pada diri kita, tidak berfokus pada kekuatan positif yang ada pada diri kita yang disebut dengan cinta. Jadi, cinta itu lebih luas lagi, bukan sekadar rasa perasaan kepada sesama, tapi cinta yang lebih besar lagi adalah kekuatan positif yang Allah berikan pada setiap manusia. Dan siapa yang bisa menggunakan kekuatan itu, maka hidupnya akan menakjubkan. Dan siapa yang tidak bisa menggunakan kekuatan itu, hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Hanya itu saja. Ini bahasanya bahasa sain. Oleh karena itu, tolong fokus. Karena ini penting. Kita baca dulu Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-102. Ayat ini sering dibaca setiap khutbah Jumat. Saking sering dibaca sampai kita tidak pernah tahu isinya apa. Saking seringnya dibaca. Saya perdengarkan ya. Auzubillahiminasyaitonirrojim. bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amanut takullah. Hakkotu koti. Wa la antum Muslim. Bahkan sudah bosan, mungkin dengar ayat ini saking gak ngertinya, atau saking sering dibacanya dan tidak pernah dijelaskan. Oleh karena itu, saya kasih tahu, kebenaran itu sangat sederhana karena kebenaran diletakkan di tempat-tempat yang sederhana. Kalau ada orang yang bercerita kebenaran, ruwet itu berarti bukan kebenaran, karena ciri kebenaran itu sederhana. Saya masih ingat kata-kata Einstein dalam bukunya, sains itu adalah pemurnian pola pikir sehari-hari. Jadi sebetulnya apa yang sehari-hari kita dengar, kita lihat dimurnikan dalam bentuk logika yang murni dan jujur itu menjadi sains. Jadi apa yang nampak sehari-hari kemudian dimurnikan, itu saja sains. Misalnya saya, saya tanya, kenapa kalian semua sekarang bisa melihat saya? kan melihat itu sehari-hari kita lakukan. Tapi begitu kita mencari jawabannya, itu bisa berlembar-lembar tidak ketemu jawabannya. Dijawab karena saya punya mata. Misalnya. Orang mati juga punya mata tidak bisa lihat. Sehingga jawaban yang pertama hancur. Tidak memiliki lagi kekuatan. Betul? Sekarang dijawab lagi, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena saya bernafas. Cukup? Belum cukup. Betul karena kehadiran nafas, maka sang hidup pada diri kita memberi daya pada mata kita, sehingga mata kita bisa melihat. Tetapi proses melihat itu seperti apa? Oh, dijelaskan. Karena ada cahaya datang pada benda, memantulkan cahaya benda kepada mata, ditangkap oleh retina, kemudian di dibiaskan ke dalam ke dalam layar di mata kita. Cukup? Belum cukup. Bagaimana kita bisa menyatakan ini si A, ini si B, ini si C? Bagaimana cahaya itu dirubah menjadi sinyal-sinyal listrik? Bagaimana otak kita mengerti kalau yang kita lihat itu pisau, yang kita lihat itu mangkuk, yang kita lihat itu sehingga kita bisa menyebutnya? Sampai akhirnya kita tidak menemukan jawaban lagi. Hanya proses sehari-hari tentang melihat kita aja tidak pernah tahu. Betul atau tidak? Kenapa kita sampai tidak sampai di situ? Ya karena kita memang tidak pernah peduli terhadap semua itu. Belum lagi. Kenapa kita bisa merasakan geli? Ayo. Nanti kalau ditelusuri jawabannya, nggak akan ketemu. Kenapa kita bisa membedakan ini panas, ini dingin? Gimana saraf kita secerdas itu? sehari-hari kita cuman uh, panas ih menitiis, cuman gitu aja tapi mengapa kita bisa merasakan panas dan dingin bagaimana sel-sel saraf kita bisa membedakan itu pernah bertanya itulah semuanya abai akibatnya kita ya gitu-gitu aja kesadarannya tidak meningkat dari waktu ke waktu sama seperti saya bacakan ayat ini ayo kita dengarkan Ya amanu. Stop sampai situ dulu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang sadar ketika begitu mendengar itu. Hai orang-orang yang beriman. Dia pasti berpikir. Siapa yang dihaikan? Saya atau bukan? Jangan ngaku-ngaku dulu. Jangan ngaku-ngaku dulu. Kita terlalu biasa ngaku-ngaku. Barijeng tadi aku. Begitu di Qur'an kata-kata, hai orang-orang yang beriman, langsung saja serempak semestit peserta Jumatan mengatakan saya. Begitu. Itu yang disebut dengan rarasaan. Bukan rasa. Rasa dan rarasaan itu beda. Rasa dengan perasaan itu berbeda. Perasaan itu hanya pengakuan saja sedangkan rasa itu kebenaran coba kalau ditanya matahari terbit dari mana dari timur terbenam di sebelah mana di barat perasaan atau rasa itu perasaan atau rasa tuh membedakannya gitu aja kalian belum tahu itu hanya perasaan kita saja kan matahari macicing Kecuali matahari itu pagi-pagi nongol, terus yang matahari itu ke mana-mana. Cicing matahari itu adalah pusat tata surya yang bergerak itu bumi kita. Bumi kita tuh bergerak di samping dia berevolusi, dia juga berotasi. Dia tuh berotasi gini sambil berevolusi. Nah bergerak di sumur rotasinya, namanya rotasi, mengelilingi sumur rotasi bumi uh, matahari itu namanya berevolusi. Kartos? Jadi matahari mah nggak pernah kemana-mana, yang bergerak itu bumi. Sehingga akibat bumi itu berotasi dan berevolusi, terjadilah siang dan malam. Jadi terbit dan matahari itu bukan berarti matahari itu pagi-pagi datang, sore tidak ada, bukan begitu. Karena bumi kita yang berotasi dan berevolusi. Jadi yang benar itu matahari itu diam. Bumi kita yang bergerak. Itulah bedanya rasa dan rarasan rasa antege sholat. Ditanya oleh saya tadi sholatmu mengingat apa? Uh, segala emut. Bahkan apa yang tidak diingat ketika tidak sedang sholat, ketika sholat itu mendadak ingat. Maka kita menjadi gede rasa karena rara saan. Rasa santai ges sholat. Asa menang pahala jaga di akhirat. Asa surga tengges di asup, asupan kurang. Itu rasa apa rasa Rarasaan. Kalau sholatnya sudah sampai pada rasa, sudah tidak lagi memikirkan pahala, sudah tidak memikirkan surga, sudah tidak memikirkan neraka. Yang dia lakukan setelah sholat, Kesadaran apa yang terjadi pada diri saya setelah sholat? Sifat ulas ASI yang mana yang tumbuh pada diri saya setelah sholat? Apakah saya dirindukan kehadirannya atau tidak, oleh tetangga saya itu yang harusnya dipertanyakan kepada diri kita. Itu bedanya rasa dan perasaan. Bedanya rasa dan perasaan. Coba kita sekarang tanya, "Ya, ayuhan Lazina, amanu hai orang-orang yang beriman." Pernah nggak kita diam sejenak? Saya dihaikan nggak pernah gitu. Enggak, kalau sudah pakai peci kayak gini, udah pakai baju kayak gini. Uh, rasanya saya yang dihaikan. Betul nggak? Betul apa tidak? Itu yang namanya GR, yang paling berbahaya. GR itu urusan spiritual, itu yang disebut dengan GR spiritual. Padahal itu rasaan, bukan rasa. Kalau kita jujur, tanya iman tuh apa? Pernah nanya? Enggak nanya. Kalau nanya ada jawabannya, kata Nabi, "Al iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan." Kata Nabi, "Iman itu adalah pembenaran oleh kalbu." Tanya lagi lebih dalam lagi, "Apa itu kalbu? Bagaimana cara kalbu membenarkan sesuatu?" Harusnya gitu kalau ngaji. Dapat lagi jawabannya kata Allah. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung setku. Tapi kolbunya orang yang beriman. Itulah rumahku. Oh ternyata kolbu itu adalah rumahnya Allah. Kata Allah. Bagaimana kolbu bisa membenarkan. Kalau itu rumahnya Allah. Pertanyaan berikutnya. Setiap rumah pasti ada pintunya. Setiap pintu pasti ada kuncinya mana Allah meletakkan kuncinya? Supaya saya bisa berkunjung ke rumah Allah Agar saya bisa bertemu dengan dia Dan bisa menyaksikan dia Setelah itu saya bisa mengingat dia Berdiri duduk dan berbaring Gitu gak ngajinya? Enggak Karena orang mengatakan iman itu percaya Pokoknya percaya Tong nanya Kekara seri ayatnya ya hmm. Makanya beruntung kalian hari di sini. Saya ingin mengajarkan kesadaran. Percaya itu kudu ada bukti na. Percaya itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, layak untuk tidak dipercaya. Dan agama itu bukan paksaan. La Karena tidak ada paksaan dalam agama, setiap apapun yang kita yakini, yang kita percayai, harus ada buktinya. Percaya Allah teh deket jeng orang. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi, diri kita sudah membuktikan, sudah membuktikan. Kumaharek percaya tidak tertarik untuk membuktikan itu. Jadi, kalau... Kolbu itu sudah bisa membenarkan, maka lisan kita jadi benar. Lisan kita jadi benar, akhlak dan perbuatan kita akan mengikuti lisan kita itu yang disebut dengan jujur, selaras antara batinnya, kata-kata, dan tindakan. Kan kita biasa tidak selaras di dalamnya seperti apa, keluar kata-katanya seperti apa, yang dilakukan seperti apa, bahkan melanggar janji. Itu pun dianggap biasa. Padahal, di Quran jelas-jelas dikatakan, "Ya, ayuhal amanu aufo bil ukud." Ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Saya tanya, jadi ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Jujur, ya, suka melanggar janji. Jujur, suka melanggar janji. Masih ngaku orang beriman, padahal ayat yang jelas. Ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Kita melanggar janji, masih ngaku. Coba. puguh ewe bauna masih ngaku tarasi. Karena nama itu baru ada, melekat, kalau ada cirinya. Ngerti maksud saya? Ciri saya, ciri ceramah saya, itu punya ciri tersendiri. Hilang cirinya, hilang namanya. Karena nama itu ada, kalau ada ciri. Ada alamatnya, ada adresnya. Betul? Pertanyaan saya. Ya lazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berani ngaku? Saya yang dihaikan? Berani? Baru nggak berani sekarang setelah dijelaskan oleh saya. Eh uh, kemarin-kemarin sebelum kesini petatang petentengnya luar biasa. Betul, bahkan menyesatkan orang lain itu biasa. Begitu orang lain beda dengan kita, sesat, murtad, kufur. Kelak. Itulah orang yang pengetahuannya sedikit gampang menilai orang lain. Saya tanya sekali lagi, "Ya, Ayu Halazi, amanu. siapa?" "Ya, siapa?" "Berani menyatakan terima kasih, ya Allah, saya sudah dihaikan." Berani. Hai para mahasiswa saya, ada mahasiswa saya nggak di sini? Tiba-tiba ngacung semua. Loh, kapan daftarnya? Hmm. Jadi kalau ada kata-kata yang semacam itu di Quran, ya ayuhan lazina amanu stop renungkan. Saya bukan. Kalau saya ini tidak layak dihaikan, gimana caranya supaya besok-besok saya layak untuk dihaikan? belajar di Quran surat al muminun apa ciri orang yang beriman hadirkan ciri itu pada diri kita setelah hadir ciri-cirinya baru dengan percaya diri mengatakan semoga saya ya Allah cukup sampai di situ jangan berhenti di situ karena berikutnya ada tugas dari Allah ittakulohakotukoti kata Allah bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Pernah nanya, takwa itu apa? Melakukannya seperti apa? Kenapa ada kata-kata takwa itu harus sebenar-benarnya? Apakah ada yang palsu gitu? Pernah nanya gitu enggak? Enggak. Jadi mau maju gimana? Begitu dibilang kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Udah aja, Dilewatkan perintah ini. Kalau saya saya kejar, apa kata takwa di Quran? Saya kejar. Makanya ketemu jawabannya di Quran Surat Al Baqarah ayat 63. Wa'id fakokumutur, bi la Jadi takwa itu sebuah prosedur. Pertama mengambil janji, yang kedua diangkat kesadarannya. Yang ketika ditunjukkan oleh Allah di puncak kesadarannya. Allah menunjukkan diri di puncak kesadarannya. Wazkuru Setelah Allah menunjukkan dirinya. Bertajali dalam dirinya. Baru kata Allah. Wazkuru mafihi. Ingat yang aku tunjukkan kepada kamu. La'allakum Baru kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu prosedur. Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu, di puncak kesadarannya. Ingat, yang Allah tunjukkan itu baru takwa. Jadi, siapa orang yang bertakwa? Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya itu hak otokoti. Gitu nggak Kita belum, belum semua. Setelah dibahas gini, baru sadar, oh ternyata saya ini belum tahu. Tapi sekarang saya tahu, kalau saya belum tahu, alhamdulillah canya ho tapi gus nyaho yang orang teh cannya ho bagus daripada terus menerus menjadi orang yang tidak tahu tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu yang lucu banyak orang yang menganjurkan kepada kita harus bertakwa bari jeng dijelaskan da nyaho betul apa tidak banyak apa sedikit yang kayak gitu banyak sekali Pakai sekali dong. Gak usah pakai dua kali, sekali aja. Ya ayuhan amanu Jadi kalau begitu saya mau nanya, pintar apa tidak? Yang bisa takwa itu orang beriman atau orang yang mengaku beriman? Yang beriman. Dan tidak mungkin Allah tiba-tiba menyuruh seseorang sesuatu yang tidak dia lakukan. Misalkan inilah, saya sederhana aja. Saya nyuruh nembok, pasti dong tukang tembok. Nggak mungkin saya nyuruh nembok ibu-ibu sebelah sini, nggak mungkin salah. Saya memberikan perintah, sekelas saya aja ngasih perintah, pasti mikir dulu. Kalau saya mau ngecat gedung, saya cari tukang cat dong. Betul nggak? Kalau saya mau nyuruh anak saya diajarkan baca tulis Quran, saya cari guru yang bisa baca tulis Quran. Pasti nggak cari tukang tembok dong. Paham? Sekelasnya Allah nyuruh kita bertakwa, pasti, pasti itu ada pesannya. Makanya yang disuruh bertakwa di ayat ini siapa? Hanya orang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang bisa menjalankan takwa. Masuk akal? nah kenapa kita selama ini tidak bisa menjalankan takwa karena belum beriman ngaku-ngaku doang supaya pengakuannya diakui udah pakai dandan macam-macam itu makanya ada lagu haji sorban palit dah sorban Pak haji sorban palit itu orang yang sudah haji tetapi sesungguhnya dia tuh tidak tahu apa esensinya haji berkunjung ke baitullah tetapi tidak tahu siapa yang harus dikunjungi ya, palita sorbana. orang tua kita mau ngasih pelajaran tuh luar biasa ya nah palid itu bahasa arabnya mabur paham ya, ya. udah stop dulu sampai situ karena ini kajiannya rahasia berserah diri dulu. Tapi tangkap dulu maksud saya. Siapa yang bisa bertakwa? Jawab dulu. Orang beriman. Apakah orang yang mau keberiman bisa melakukan laku takwa? Gak akan bisa. Laku takwa itu spesial. Spesial. Karena kalau tadi saya jelaskan yang namanya takwa itu mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya, Allah bertajali seperti bertajalinya kepada Nabi Musa. Falamma tajalla jabal. Ketika aku bertajali di puncak kesadarannya Musa. Lalu Musa tersungkur dan mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa awalul mukminin. Itulah awalnya imannya Musa. Kapan kalian mau bertajali kepada dia? Kapan mengawali iman? Tiba-tiba ngaku-ngaku sudah menjalankan takwa Karena takwa itu sangat spesial. Tapi selama ini dengar kata-kata itu? Kita hanya menjalankan apa yang didengar kata orang. Yang penting sudah pakai baju takwa langsung petantang peteng-teng jadi orang yang bertakwa. Nanti buka Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ya sampai di rumah. Nah Pertama syaratnya harus iman, yang kedua kalau dia bisa menjalankan laku takwa, hadiahnya apa? La tamutunna muslimun. Makanya kamu akan menjadi seorang muslim. Bahkan menjadi seorang muslim itu menjadi syarat mati, kata Allah, janganlah kamu mati kecuali kamu harus sudah menjadi muslim. Sayang sekali. Muslim itu didangkalkan oleh kita hanya sebatas sebutan buat orang yang mengaku beragama tertentu. Padahal itu tingkatan tertinggi yang harus capai. Iman saja belum, takwa saja nggak ngerti, tiba-tiba menyatakan diri sebagai Muslim. Aneh apa tidak? Aneh? Aneh. Padahal ayat ini berstruktur sangat saintifik. Iman dulu yang benar, lakukan takwa secara terus-menerus, hadiahnya adalah kamu menjadi seorang muslim. <tuh> <tuh> Kalau hanya mengaku beragama tertentu, mudah apa susah? Mudah. Ditanya sama Pak RT waktu bikin KTP. Ibu teh jenengan sah. Idah Semoga nggak ada di sini ya. <tuh> Alamat di mana? Kampung Iyo, RT Sabara, RW Sabar. Punten Ibu, agama Islam Pak RT. Langsung jadi Muslim? Menurut siapa? Menurut Pak RT. Itu yang sering kita tidak sadari. Apakah kita Muslim menurut Allah? Pernah nggak nanya gitu? Ya Allah, kata Pak RT saya Muslim. Apakah kata engkau juga muslim? Pernah nanya gitu? Gak pernah <tuh> Kalau saya dari kecil saya nanya Makanya kita sekarang sangat senang dengan istilah muslim non muslim Dan kita mengatakan muslim siapa saja yang mengaku Non muslim siapa saja yang tidak mengaku Hanya sebatas itu Pada Bagi saya muslim non muslim itu tidak sekedar itu Bagi saya muslim siapapun keyakinannya Apapun jalan hidupnya Kalau dia sudah bisa berserah diri secara total kepada Allah Bagi saya itulah muslim Dan siapapun yang belum bisa berserah diri kepada Allah Malah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan Kahayang manena Bagi saya mah itu bukan Bagi saya ya Yang ikut-ikutan ikut saya Bagi saya saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya, mohon maaf. Akhlaknya lebih bagus. Dititipin uang tidak pernah korupsi, sepeser juga tidak pernah. Keyakinannya berbeda dengan saya. Hidupnya lebih bahagia. Berkelimpahan bahkan hidupnya. Bagi saya, jangan-jangan dia, bagi saya itu adalah muslim. Tiap hari menebarkan kebencian terus saja. Menebarkan hoax fitnah, beda dikit orang lain dihujat. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Jangan-jangan bagi saya nih, ah, kayaknya bukan. <tuh> Maaf ya, Maaf. ini supaya kita jujur pada diri kita sendiri. Coba kita perhatikan, kenapa syarat mati harus menjadi Muslim? Kalau syarat mati mengaku beragama tertentu, sangat mudah. Padahal, urutannya iman saja belum dicapai, takwa saja tidak tahu, apalagi menjadi seorang yang berserah diri. Baik, kita lihat akar katanya dulu supaya belajar agamanya benar. Apa yang perlu dipertanyakan oleh kita: satu, apakah iman itu sudah saya jelaskan; dua, siapa orang yang beriman itu, pasti ada cirinya, bukan? Tiga, apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang yang beriman? Jawab dulu dong. Apakah orang yang mengaku beriman dapat dikatakan sebagai orang beriman? Belum tentu. Bahkan orang yang beriman tuh nggak pernah ngaku-ngaku. Nu benghar asli, tarang ngaku benghar. Nusok ngaku kamu, eta nu kakara benghar. Uh, segala dipakai. <tuh> <tuh> ya, yeah. kencering kencering, kencering kencering suku nang sakala dipakai, jika onel, onel. Hmm. yang asli mah nggak pernah begitu, itu bedanya, ya, karena yang tidak asli itu suka cari topeng, suka cari pembenaran supaya dibilang asli, coba, sarung tenun asli pasti palsu. Dan itu asli, mata ratu tulisan asli. Saya beli sarung BHS tuh sama Rinda. Gak ada tulisan asli. Gak usah saya menyebut merek yang lain. Nanti takut ada yang tersinggung. Karena biasanya kalau yang palsu suka ada tulisan asli. Ya kayak kalian. Ya udah, Iya. Yang imannya asli nggak perlu dipamerkan di mobil. Pakai lapat ini, lapat itu nggak perlu. Tapi cara mengendarai mobilnya rapi. Parkirnya benar. Saya pernah lihat nih, nih lihat ya nih fakta. Tulisannya la ilaha illallah Muhammad. Uh, besar. Itu parkir di pinggir jalan, dia tidur nyenyak, orang lain itu kesusahan karena dia parkir di pinggir jalan. Bagi saya kayaknya ini nih yang bukan. <laughs> Bisa tidur nyenyak, sementara orang lain kesusahan gara-gara dia memarkir mobil di pinggir jalan. Atau teboga garasi mah, tong wakameser. Hmm. Lalu selanjutnya apa sih takwa itu sudah saya jelaskan ya tadi. Ini baru penjelasan loh, tetapi tata caranya tidak mungkin saya jelaskan. Kalau ingin tahu takwa yang sebenarnya harus belajar. Belajar secara khusus. Nanti saya akan berikan kelas khusus kepada orang khusus. Ini baru saya jelaskan takwa versi Quran bisa dibaca semua orang, tetapi itu pun caranya belum begitu jelas kan? Karena bagaimana kita bisa tadi mengambil janji diangkat kesadarannya? Mengangkat kesadarannya kita belum bisa. Ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. Bagaimana supaya Allah bertajali pada diri kita. Kumaha carana. Itulah perlu ilmu khusus. Nah disitulah kita perlu ketemu dengan orang-orang yang khusus. Yang mewarisi ilmu khusus. Jadi supaya kita tuh bicara tidak ngasal gitu. Mulai sekarang belajar bertanggung jawab ya. gitu. Baru la'alakum tatakun. Baru kita menjadi orang yang bertakwa. Apakah cukup sampai Itu saja belum selesai. Yang imannya sudah benar, takwanya sudah dimiliki, belum tentu menjadi muslim. Komo nungaku ngaku wungku. Pernah dengar kajian ayat ini? Pasti pernah di sini sekarang. Kan biasanya coba dibaca aja, betul nggak? Nah itu. Paling juga ada bumbu-bumbunya gini. Ya, saya sudah mewasiatkan takwa khususnya buat diri saya umumnya buat hadirin yang hadir di tempat ini. Selesai kan? Sarare. Biasanya kan gitu. Jumatan tuh mentenunutan tibra. <laughs> ya habis itu itu aja. Ya tidak pernah ada hal baru. Sudah bisa diduga pasti yang dibaca itu dan tidak dijelaskan. Sekarang saya jelaskan, semuanya bangun. Kaget. Betul? Sederhana yang saya jelaskan. Karena kebenaran itu sederhana, cuman kita tidak melihat kesederhanaannya. <tuh> Kemudian berikutnya, ya. Siapakah muslim itu sebenarnya? Apakah semua orang yang mengaku beragama tertentu bisa disebut sebagai muslim secara syar'i kulit luar? Oke okay, gak masalah setiap orang yang beragama Islam pasti disebutnya juga muslim tetapi ayat ini berbicara lebih dalam dari itu sampai menjadi muslim itu menjadi syarat mati maaf ya orang pembenci pendengki Wah pokoknya kelakuannya tuh gak ada yang menentramkan masyarakat mengaku beragama tertentu mati masa selamat Masa selamat model kayak gitu itu aja, pikirkan lanjut. Nah, ternyata Muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam. Apa gelar yang diberikan Allah untuk manusia yang sudah mencapai Islam? pertanyaan berikutnya apa Islam itu karena kita kenal Islam selama ini hanya sekedar nama sebuah agama padahal di Quran ada 73 kali disebut kata Islam dan saya juga sangat kagum Kenapa Allah menyebutnya 73 kali nah, ini belum saya buka ya terlalu dalam nanti malah bingung hmm, terlalu dalam nanti suatu saat kalau sudah belajar ilmu khusus akan bisa menjawab sendiri Nanti nanti ada saatnya. Kata "Islam" berasal dari kata "aslama", "yuslimu", "islaman". Nah, kalau belajar ilmu nahu, ya, ilmu nahu, ilmu syorob, di pesantren, pastikan belajar ini. Jadi, kata "Islam" dari kata "aslama", "yuslimu", "islaman", "aslama" artinya tunduk, "yuslimu" artinya patuh, "islaman". Itu artinya selamat. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah tunduk, patuh kepada Allah? Atau malah Allah disuruh tunduk dan patuh kepada kamu? Jujur nih jawab. Kan senang sekali ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita. Betul nggak? Jika perlu berkesana, sini, Ya. Tidak bisa ngatur Allah sendiri, cari orang yang bisa ngatur Allah, betul enggak? Kan gitu kelakuan kalian, yeah. betul apa tidak? Iya, yeah. ngedoa air sendiri, nggak percaya diri, minta orang, kali aja dia mau lebih dekat dengan Allah. Hmm. Jadi KKN itu sudah bukan bukan di dimensi duniawi saja, dalam urusan spiritual pun kalian berkKN. Kali aja kalau sorbannya panjang doanya dikabul, bukan? Kali aja kalau jangkotnya lebat, kali aja doanya dikabul, bukan? Gitu. Makanya berkesana, berkesini, apa? Minta doa ini, minta doa itu, kan gitu yang kita lakukan. Padahal Allah bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Gesta percaya ke Allah nu ada di diri orang. Gesta percaya ke Allah nu ada di diri orang. Allah yang ada bersama kita aja sudah tidak dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercayai oleh orang lain? Kudu ngengken kabatur. Betul? Dengarkan kata-kata saya. Jadi muslim itu mereka yang sudah tunduk, sudah patuh. Kalau siapapun yang sudah tunduk dan patuh kepada dia sang pencipta, pasti akan mengalami islaman selamat selamat dunia dan akhirat. Mari kita lihat, kenapa selama ini banyak penderitaan kita? Karena kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Di mana Allah? Di sini bersama kita saat ini ada. Dan dia keras sekali berbicara kepada kita. Tong bohong. Tong pedit. Tong amek-amekan. Itu ngingetin dari sini. Tapi kita tidak menghiraukannya. Jadi sebetulnya tunduk dan patuh itu tidak usah terlalu jauh. Tunduk dan patuh kepada hati nuranimu. Itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi sebetulnya tidak usah mesantren keluar dari diri kita, mesantren aja ke dalam. Dengarkan kata-kata Dia. Dan saya kasih tahu, kata-kata Allah hanya akan terdengar kalau kita mau mendengarkannya dalam keadaan hening. Tepat saat pikiran kita bisa kita kendalikan, di situ suaranya akan jelas. Jadi saya heran sekali ya. Kita lebih suka pesantren itu ke sini, ke sini, ke sini, tetapi yang di sini tidak pernah diikuti. Tidak pernah diikuti. Padahal ikuti saja yang di sini, itu pesantren yang luar biasa. Itu yang akan menjadikan kita islaman menyelamatkan. Coba, apakah para koruptor yang sekarang sedang belajar di lembaga permasyarakatan itu tidak pernah diingatkan oleh Allah dari dalam dirinya? Jujur ya? Tidak pernah diingatkan gitu? Pasti diingatkan, ilai no maneh, no batur. Mesing te nyahwan, batur. Tetapi diri maneh nyaho. Betul? Gak digubris. Apa yang terjadi? Awalnya ngutilnya kecil-kecil, tapi karena kebiasaan mulai berani pada yang besar, begitu yang besar, kanyahuan. Apa tidak diingatkan oleh Allah? Nih, saya kasih tahu, saya ingin kasih tahu sama kalian semua. Ya, ini cinta kasih saya. Sebetulnya, kalau kita dengar terus apa yang dikatakan beliau di sini, kita tidak akan pernah menderita. Semua penderitaan yang kita lakukan hari ini sebetulnya murni karena perbuatan kita sendiri. Setelah saya jelaskan seperti ini, makin terang benderang. Berani ngaku muslim? Mulai kan? Rarewas. Uh, tadi maka dia menipu Kaya Apalagi kalau sudah pakai seragam, serasi, jilbab, kacamata, lipstick baju, tas, uh, seragam. Mani asa. Betul enggak? Makanya ngaji tetong serting seragam saragam. Bahaya saragam itu dianggap dianggap manusia itu saragam. Padahal manusia itu diciptakan oleh semesta bukan untuk diseragamkan. Untuk dihargai agar mereka menjadi dirinya sendiri. Makanya tidak ada kewajiban ngaji di tempat saya pakai seragam. Yang penting pakai baju. <tuh> ya. <tuh> ya Kak Hartos, Kak Hartos, Jadi muslim TSH. Yang sudah aslama yuslimu islaman. Yang sudah tunduk patuh kepada siapa? Kepada dia. Hidup enggak Allah dalam diri kita? Mengingatkan kita apa tidak? Yes. Tapi yang lebih banyak didengar oleh kita bukan kesadaran yang muncul dari diri kita. Tetapi pikiran kita. Nah inilah pikiran itu yang suka yuwaswisu visudur Yang suka waswisu. Yang suka waswisu visudur Yang suka mengganggu kesadaran kita. Itu sebabnya kesadaran kita sering hilang karena diganggu oleh pikiran kita. Mau ngasih masih pakai jeda. Makanya kalau mau ngasih langsung ngasih, jangan ditunda. Begitu ditunda, yuwaswisu. Tadinya mau ngasih sejuta, tetapi ada waswisu. Lebar atuh. Geswe 200, nu penting mah merek. Hmm. udah gitu kata waswisu, pakai judul gak apa-apa sedikit juga. Yang penting ikhlas. Ah gitu. Waswi semua pinter, pinter, pinter cari pembenaran. Padahal nusa etik jelas deh ikhlas. Karena ikhlas itu gede ngasihnya. Paham saya? Tapi si Wasfi semua pinter. Uh, asa percaya diri Padahal niatnya mah tadi perintahnya dari dalam batin yang pertama tuh sejuta. Tapi karena tertunda beberapa detik, Kemudian waswisu mulai bergerak. Ya kan? Lebar atuh. 200 ratus cukup. Coba 800 lawan numeli kabaya. Uh. Itu kan? Itu. Nah, si waswisu didengar apa akibatnya? Kesadaran yang tadi sudah memerintahkan kemudian hilang diganti supaya tetap kita merasa percaya diri maka si waswisu ngomong lagi ngasih nasihat bilang gak apa-apa ya sedikit juga yang penting ikhlas wah gaya deh lihat saya nih sudah jadi dermawan padahal 200 padahal perintah pertamanya 1 juta oh kaira hmm. jadi siapa yang diturut yang diturut bukan lagi kesadaran pertama yang diturut itu adalah si waswisu itu visudur yang sudah mengganggu kesadaran kita. Itulah kehidupanmu selama ini. Maaf saya ngomong begini. Berani saya bicara begitu dan kalian tidak akan bisa menghindar. Terasa oleh saya wajah-wajahnya dari sini ke sana. Asli, saya tidak akan pernah gibah, saya tidak pernah saya tidak pernah menceritakan setan di belakang. Setannya saya undang di sini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Ini masih ayat, masih ayat. Belum saya masuk kepada rahasia berserah diri, masih ayat. Dengarkan kata-kata saya supaya semuanya clear, ya. Allah mengatakan begini. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu. Walahaufun alaihim walahum yazanun. Ini pintu masuk ke dunia sains. Ini pintu masuk ke dunia sains. Perhatikan saya. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajhahu wajah wajah jadi di sini dikatakan barang siapa yang menyerahkan wajahnya seutuhnya lillah kepada Allah jadi diartikan berserah diri karena diri kita yang sejati kan sebetulnya identitasnya ada di sini, identitas manusia di sini semua, makanya KTP semua dari sini ke atas. Betul apa tidak, Pak RT? Sekampung ini saya terkenal seksi, tolong dong jangan dari sini ke atas, saya pengennya dari sini ke sini. Gak bisa, identitasmu kata Pak RT dari sini kalur, kau macam-macam. Hmm. Jadi identitas manusia dari sini ke atas, maka diri itu adalah wajah. Maka wajah itu alamat hati lo. Hati-hati, wajah itu alamat, alamat. Kamu melakukan kebaikan banyak akan tergambar di wajahmu. Melakukan keburukan banyak akan tergambar di wajahmu. Hati-hati, karena wajah kita ini adalah alamat dari semua kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Hati-hati ini wajah. Hati-hati. Wajah itu adalah address, alamat. Bala akan tetapi man barang siapa aslama berserah diri wajahu mampu menyerahkan diri wajahnya jati dirinya lillah kepada Allah wahwa musinun baru dia akan melakukan kebaikan. Jadi syarat untuk melakukan kebaikan itu syaratnya kita harus bisa menghadapkan wajah lahir dan batin kita sepenuhnya lillah Jangan pakai topeng lagi. Itu sebabnya pikiran ini disebutnya juga dasa muka. Disebutnya rahwana penguasa negeri alengka. Dasa muka loba banget. Hmm. Artinya apa? Sepanjang kita masih dikendalikan oleh pikiran kita, sepanjang itu pula kita akan terus bertopeng pura-pura soleh, pura-pura suci, pura-pura benar, pura-pura sabar, aslinya enggak seperti itu. Tah eta rahwana teh. Makanya saya tidak mau menceritakan wah rahwana. Saya undang rahwananya di sini. Itulah si dasar muka yang suka bertopeng, berpura-pura. Bahkan kita berpura-pura menjadi orang lain. Terawas, enak kalau nggak datang. Padahal nggak mau datang sering begitu. Rahwana ada di sini. Makanya si Rahwana ini terkenal sebagai penculik Dewi Sinta. Sinta itu kesadaran. Rama itu siapa? Rama itu diri kita. Nah diri manusia itu namanya Rama. Makanya Rama pasalnya adalah Sinta. Sinta sering dicuri oleh Rahwana. Sebetulnya itu cerita Ramayana itu cerita diri kita karena kita sering kehilangan kesadaran dicuri oleh Yuwas Wisu pikiran gelap kita kita itulah yang namanya rahwana bertopeng dasamuka sebetulnya wajahnya bukan sepuluh lebih loba itulah pikiran saya kasih tahu para sahabat sepanjang kalian masih dikendalikan oleh pikiran hidup kalian sepanjang itu kalian akan terus berpura-pura siapa yang sedang ditipu dirimu sendiri. Berpura-pura sholat, padahal tidak sholat. Begitu Allahu Akbar pikiran jalan-jalan kemana-mana. Terus berpura-pura. Tidak bisa ingat kepada Allah. Maaf, terpaksa saya harus bicara begini. Yuk, berhenti berpura-pura. Temukan dirimu yang asli. Jangan jadi rahwana. Jangan terus-menerus mencari mencuri Dewi Sinta. Maka siapapun yang bisa berserah diri seutuhnya, wajahnya lahir batin kepada Allah, maka dia akan bisa melakukan kebaikan. Lihat saya semuanya, lihat kebaikan. Allah mengatakan di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu. Sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya seperti Allah melakukannya kepadamu. Yuk kita periksa sekarang apakah kita selalu melakukan kebaikan? Periksa sekarang lihat Allah melakukan kebaikan. Apakah Allah melakukan kebaikan bergantung kebaikan kita? Apakah kamu melakukan kebaikan tergantung kebaikan orang pada kamu? Jawab: Rahwan. Kalau udah dibuka gini, baru pada ketawa. Kemarin-kemarin susah jujur pada diri sendiri. Allah tetap baik, walaupun kita tidak baik pada Allah. Jawab: Apakah kamu tetap baik, walaupun orang lain tidak baik kepada kamu? Rahwana, Jadi sebetulnya saya tidak salah bicara ini di sini. Ternyata yang hadir <tik> ngaraku deh. <tik> Gak apa-apa. Lebih bagus ngaku daripada kita terus-menerus memojokkan orang. Saatnya kita melihat diri kita yang asli hari ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah berbuat baik itu tanpa syarat. Sementara kita berbuat baik selalu pakai syarat. Aku akan setia kepada kamu kalau kamu baik sama aku. Aku akan mencintai kamu kalau kamu terus memenuhi segala kebutuhanku. Pangeretan. Jadi jangan-jangan semua yang disebut perbuatan baik selama ini, mekanisme melakukannya tidak seperti Allah melakukannya kepada kita. Karena kita terus berpura, berpura-pura. Terasa? Kenapa kita tidak bisa muhsinin, tidak bisa menjadi orang baik? Karena kita belum bisa menghadapkan seutuhnya wajah, lahir batin kita kepada Allah. Belum aslama, belum islam. Belum, belum. Baru ngaku-ngaku saja. Clear sampai sini. Oke, lanjut. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya adalah pahala. Perhatikan, falahu, ajuruhu, ajurun. Maka, bagi dia akan ada ajurun. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Ajurun itu adalah sang wajibul wujudnya. Ajurun itu adalah zatnya. Jadi sebetulnya pahala yang sebenarnya adalah Allah. Untuk apa masuk surga kalau nggak ketemu Allah? Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah berjumpa menatap kemuliaan wajahnya? Jadi pahala yang sebenarnya itu adalah ajrun. Maka di Quran kata pahala adalah ajrun. Falahum ajrun goiru mamnun. Paham? Okay. Uh, kalau saya bahas ajrun ini nanti perlu waktu 60 SKS. Itu aja dulu, itu dulu, itu dulu, itu dulu. Ya, jangan tanya lebih lanjut dulu lo ya. Jangan. Karena bagusnya dijawab oleh pengalaman pribadi kita nanti. Jangan dijawab oleh hayalan. Karena setiap pertanyaan kalau jawab belum tentu jawaban itu adalah atas pertanyaan itu. Oleh karena itu hati-hati. Sucikan terus pertanyaan. Jangan dikotori oleh jawaban yang keliru. Sucikan terus pertanyaan ya. Oke. Okay. Nah siapapun yang sudah mendapatkan ajrun. Sudah mendapatkan dia. Makanya para rasul, para nabi kan doanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah. Cukuplah engkau wakilku. Cukuplah engkau penolongku. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran itu. Tidak pernah meminta apapun. Kecuali minta Allahnya. Tidak minta rezekinya. Tidak minta ilmunya. Cukuplah engkau ya Allah. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Tapi kata-kata itu tidak ada artinya. Kalau cuma dihafal. Karena buat apa kita bilang hasbi Allah kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah kata-katamu hanya sebatas kata-kata kosong bullshit namanya tidak ada artinya dan kita sudah terbiasa dengan kata-kata kosong itu terus mengucapkan kata-kata itu walaupun kita tidak mengalaminya sekarang isi kata-katamu dengan energi agar kata-katamu berdampak Nah, dua yang akan diraih oleh orang yang sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah, sudah dia melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya tanpa keinginan, tanpa muatan, tanpa syarat, unconditional. Kalau kalian sudah melakukan itu, itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi, ikhlas yang tadi itu tidak tepat. Apa-apa sedikit juga yang penting. Ikhlas, ikhlas itu gak ada kata-katanya. Ikhlas itu tidak ada katanya. Kalau masih pakai kata-kata, itu tandanya belum ikhlas. Siapa yang sering mengatakan ikhlas, belum ikhlas. Bahkan yang masih merasakan keikhlasan dalam keikhlasannya, itu saja belum ikhlas. Merasa ikhlas saja itu belum ikhlas. Jadi, ikhlas itu artinya sudah lepas, selesai. Makanya tidak pernah ngungkit-ngungkit kebaikan pada orang. Kamu nggak pernah tahu ya berapa besar kebaikanmu padaku. Kamu tidak tahu terima kasih. Itu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Yang ikhlas tidak pernah mengatakan apapun. Orang mau baik, mau buruk. Wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Orang yang baik sama Allah dikasih napas, orang yang tidak baik pun oleh Allah dikasih napas. Seperti itulah cinta kasihnya Allah pada semua makhluknya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan Allah katanya Allah itu baik sama orang yang baik sama Allah tidak baik atau mengazab orang yang tidak baik pada Allah itu Allahnya dia harus dikoreksi. Itu bukan Allah yang asli, itu Allah buatan dia, seperti dia. Dari maksud saya, yang ketawa berarti otaknya cerdas. Ini ketawa belakangan, rada cerdas hmm. <gúsim> karena tertawanya belakangan. Makanya, dua kata Allah: Wala khaufun alaihim, walahum yahzanun". Maka orang yang sudah berserah diri kepada Allah, dia sudah bisa melakukan kebaikan, sebagaimana Allah melakukan kebaikan padanya hasil akhirnya apa dia tidak takut dia tidak sedih nah inilah pintu masuk untuk memasuki pada dunia sains hasil-hasil riset tentang berserah diri jadi kalau baca bukunya David Hawkins tentang letting go kalau bacanya The Power of Now yang ditulis oleh uh, siapa itu hmm. siapa ah ekatole Wah itu. Saya belum pernah menemukan penjelasan tentang berserah diri yang masuk akal dan bisa dipraktekkan kecuali dari dua orang itu. Maaf ya, saya sudah baca banyak kitab. Semuanya nggak jelas. Dan maaf ya, jangan tanya mereka yang berdua ini keyakinannya apa. Nanti kalian bingung lagi gitu ya saya cuma takut bingung makan ketika disebut ya hmm. no. oke okay. perhatikan saya jadi kalau orang yang sudah yang sudah berserah diri kepada Allah itu dua hasil akhirnya tidak takut dan tidak sedih tidak khawatir dan tidak berduka cita mari kita lihat dulu sekarang kapan seseorang itu takut ini hasil riset neurosains mengatakan bahwa seseorang itu akan takut manakala dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kita buktikan sekarang. Kita bernapas sekarang? Bernafas. Ada duit ya di kantong? Pasti ada, pasti ada. Saya tahu nggak usah bohong. Ya, beras di rumah ada? Ada. Makanan, makanan di rumah. Ada. Sekarang coba memikirkan besok. Memikirkan lusa, memikirkan yang akan datang, pasti kalian akan takut. Padahal faktanya hari ini kita baik-baik saja. Jadi sebetulnya takut itu terjadi pada diri kita manakala kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran palsu kita ke masa depan. Clear? Jadi takut berasal dari mana kalau begitu? Dari kenyataan atau dari ilusi pikiran? Ilusi pikiran. Hari ini ditakutkan kemarin, faktanya hari ini baik-baik saja. Ini saya kasih tahu ya. Hari ini itu kemarin ditakutkan oleh kalian. Tapi ternyata kalian hari ini baik-baik saja. Duit ada. Buat ongkos ada. Makanya saya kasih tahu, besok itu tidak ada. Untuk membuktikan besok tidak ada, maka naik angkot. Ada tulisan di angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Besok naik angkot lagi. Bayar? Kata supir angkot, kan gratisnya isuk bu. Ada nggak besok? Nggak ada. Walaupun besok masih hidup kan hari ini lagi. Betul apa tidak? Nah ini ini ini. ini. Aduh, ini kuliah mahal sebetulnya ya. Harusnya bayar ini. <laughs> iya, saya ikut ikut pelatihan untuk hidup bahagia saja saya keluarnya miliaran loh. Belajar kemana mana hmm. Terbang sana, terbang sini, ikut pelatihan-pelatihan tingkat dunia untuk belajar. Jadi saya ingin memandukan kenapa setelah saya belajar Quran, belajar agama kok implementasinya belum sampai gitu. Itu rasa saya waktu itu. Ternyata perlu dilengkapi oleh hasil-hasil uh, riset dunia sains. Dan ternyata begitu masuk itu, uh keren banget, luar biasa. Makanya saya berani mengajarkan berserah diri karena saya sudah mengalaminya Nah, jadi kalau orang sudah berserah diri secara total, bala man aslama wajhahu lillah, wahwa falahu ajruhu inda rabbihi wala alaihim wala yazanun cirinya cuma dua hasil akhirnya cuma dua satu bebas dari rasa takut dua bebas dari rasa sedih baik takut sudah ngerti ya jadi takut itu berasal dari mana ilusi pikiran karena pikiran itu selalu membawa kita ke masa depan, kalau enggak membawa kita ke masa lalu. Pikiran itu tidak suka saat ini, jadi, sebetulnya orang yang selalu takut dan sedih hidupnya karena dia kurang kunjungan ke saat ini, kurang berkunjung ke saat ini. Nah, yang kedua, sedih dari mana? Sedih, sedih itu berasal dari masa lalu. Coba sekarang, kalau kita sedang gini nih, sekarang sedang gini, ini kan saat ini hidup itu di sini, saat ini sekarang. Tolong ingat Nuka Pungkur. Jangan ingat masa lalu. nggak sedih. Fokus aja dengerin ceramah saya. Enggak sedih kan? Ketawa, mentertawakan diri sendiri. Coba saat ini juga ingat aja kejadian. Dua bulan, tiga bulan, empat bulan yang lalu. Apa itu ditipu orang? Apa disakiti orang? Semua kesedihan itu sebetulnya berasal dari diri kita sendiri yang mengizinkan diri ini dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Pasti sedih, makanya saya tidak pernah hidup di masa lalu. Saya juga tidak pernah hidup di masa depan. Masa lalu hanya sarana belajar, bukan saya. Masa depan sarana berharap bagi saya, tapi saya hidup di sini saat ini sekarang dengan cara menerapkan hasil belajar tentang masa lalu tapi di sini saat ini sekarang. Ya. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Kalau ingin lihat surga, lihat anak kita. Anak kita. Ya, anak kita. Anak yang sedang usia 5, 6, 7 tahun sedang lucu-lucunya. Pernah nggak mikirkan besok gimana kalau nggak ada beras? Pernah? Hari ini ada bubur di hadapannya, dia santap bubur dengan penuh kehusuan saat itu. Betul? Makanya kalau ingin belajar surga, belajar dari anak kecil. Makanya orang Bali mengatakan anak kecil adalah sumber sukacita. Anak kecil lagi bermain, umur 6-7 tahun lucu-lucunya, pernah enggak memasalahkan hari lalu? Gak pernah. Jadwalnya ulin, ulin wey. Makanya mohon maaf ya, saya menyitir salah satu pernyataan dalam Alkitab. Di situ dikatakan, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kerajaan surga kecuali kamu sudah bisa menjadi anak kecil kembali. Jadi kerajaan surga itu hanya bisa dinikmati kalau kita sudah menjadi anak kecil. Apa ciri anak kecil? Dua, satu polos, dua lugu dan apa adanya. Anak kecil berantem saat itu, saat itu juga langsung pelukan dan main lagi. Gak kayak kalian. Betul gak? Iya. Sepuluh tahun habis berantem masih ingat aja terus makanya wajahnya kayak gini bopeng-bopeng hmm. sebelah sini nih terutama hmm. selama nggak beda <laughs> <laughs> Iya jika perlu bersumpah ya jika saya mati nanti jangan kau sentuh tubuhku ges modar masih kena gitu <laughs> itu dendam masih dibawa ya Allah Subhanallah Nah makanya jadi, anak kecil ya lucu polos. Makanya, kalau kita ingin belajar surga, belajar di anak kecil. Anak kecil itu surganya di sini, saat ini, sekarang betul tidak memikirkan hari esok, tidak memikirkan masa lalu. Hadir di sini, saat ini, sekarang, kalau kita totalitas hari ini, besok ditentukan oleh hari ini. Jadi, besok itu nggak usah dipikirkan sebetulnya isi saja secara total hari ini. Hari ini bisa berbagi, berbagilah. Hari ini bisa nengok tetangga yang sakit, tengoklah. Hari ini bisa memberi senyum pada orang, tersenyumlah. Mewah tersenyum itu. Suatu saat kalian tidak bisa itu lagi. Saya kasih tahu pada semuanya. Kalian bisa duduk di tempat ini mewah? Mewah karena besok-besok belum tentu bisa duduk seperti ini. Bisa nulis mewah? Mewah karena besok-besok tidak mungkin bisa menggerakkan tangan ini lagi. Cuci tangan merasakan air menyentuh tangan kita mewah? Mewah, karena suatu saat air menyentuh tanganmu kau tidak akan merasakan lagi dinginnya air. Jadi, betapa banyak kemewahan yang diberikan semesta kepada kita, kita lupakan. Kenapa? Lagi cuci tangan, pikiran sudah di meja. Gitu maraneh mah. Buntan ya, hayang nyiwit. Ya. Lagi makan, pikiran sudah di pasar. Betul? Itulah manusia. Dulu waktu gadis pengen cepat nikah. Membayangkan kehidupan dan pikiran anu nipu. Betul? Uh, menikah terawas, Kulom teh raos merenanya. Kulam teh duaan. Hmm. Itu. Begitu sudah nikah, pengen cerai. Kiyu, gening ke arah sana gitu. betul kayak gitu terus meng... terus berburu ke depan katanya pengen piknik ke Bali dari rumah udah buru-buru 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 pakai baju buru-buru sarapan buru-buru eh baru udah buru-buru atuh hararese hmm. Rek piknik naon juga gitu betul nggak celah tadi di mobil begitu macet buru-buru hayang buru-buru ke airport di airport teh hayang buru-buru naik pesawat gas naik pesawat hayang buru-buru entep -buru naik pesawat teh nepi tk pasar hayang buru-buru naik bus naik bus teh hayang buru-buru ke hotel di hotel hayang buru-buru ke kute di kute hayang buru-buru ke jimbaran terus wah hayang buru-buru rekir na nari mana Ken cenaka hmm. Terus saja ya diri ini dibawa oleh pikiran ke masa depan. Tidak pernah hadir. Sugahan ke di mobil teh, get teh calik. alhamdulillah, tiasa calik kene. Begitu nyepang setir teh, alhamdulillah gusti abdi teh tiasa kene nyepang setir hadir di situ saat itu coba belajar hadir makanya kalau saya mau nyetir nggak buru-buru jelek di mobil tadi alhamdulillah mewah sekali bisa duduk bisa menggerakkan kaki mewah sepanjang perjalanan saya nikmati saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini enggak saya nikmati perjalanan saya saya setel musik meditasi saya setel lagu ebit saya nyanyi hadir aja di situ saat ini Cecelewengan sorangan Dan marahnya mata gitu. Rek ngawas nanti rumah kade mau belajar berserah diri di jalan. Hmm. Nip, nit, nit, nit. Galewang kade, galewang kade, galewang kade. Rek kemana? Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Duh. Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu, mengizinkan diri kita diboleh pikiran ke masa depan dan masa lalu, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini. Hadir di sini saat ini sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini belum, belum dikatuh, belum dikasih tahu rahasianya. Belum, belum. Ini baru ayatnya. Nah sekarang kita belajar. Jadi dari ayat ini Quran Surat Al-Baqarah catat ayat 112. Mahal ini, mahal. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar-salah, tanpa penilaian baik-buruk. Ini harus dipraktekkan. Coba, begitu ada kejadian apapun saat ini, jangan menilai. Jangan menilai, terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai, begitu dinilai kita akan memilih, dan memilih itu mengambil yang kita sukai dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai sepanjang hidupmu. Seperti itu berarti kita masih melawan Allah. Sekarang, pertanyaannya, adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya? Adakah di semata yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini dan menendang itu? Apa yang kita sukai, kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai, kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupmu seperti itu, sepanjang itu pula, kamu tidak akan pernah bahagia. Hadir di sini saat ini, sekarang tanpa penilaian tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadirannya. Itulah memahami kunfaya kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Kalau dinilai oleh pikiran kita, jadi benar salah. Dinilai pikiran kita, jadi baik buruk. Itulah pikiran. pada semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi, apa tuh kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri. Itulah Muslim, tuh. Itu. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai yang dinilai belum tentu kebenaran, hanya benar salah menurut persimu sendiri. Betul. Saya tanya, ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar, padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya, tapi otak kita mengatakan itu benar karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut, sing nurut. Gitu kalian. Budak teh kudu jadi indung bapana. Kalau begitu menghalangi keinginan semesta. Siapa tahu ya anak ini calon presiden. Indung bapana tukang tempe. Piraku anak kudu jadi tukang tempe. Bukan merendahkan tukang tempe. Tukang tempe itu mulia. Karena nenek kakek saya juga tukang tempe. Tapi saya tidak mau jadi tukang tempe. Makanya saya ada di sini. Karena nenek kakek saya walaupun nyuruh saya nyuci kedelai, nginjak-injak kedelai, supaya kulumudnya itu coplot. Bukan berarti nenek kakek saya ingin menjadikan saya tukang itu. Tidak. Dan selalu kami diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jangan parah, paksa anak itu harus menjadi seperti kita. Karena apa? Siapa tahu anak disiapkan untuk menjadi lebih dari kita. Paham maksud saya? Jadi, siapapun yang saat ini khawatir, pasti sedang memikirkan hari esok. Dan siapapun yang saat ini sedih pasti sedang memikirkan masa lalu. Kalau hadir di sini saat ini sekarang saat ini baik-baik saja sebetulnya, gak ada apa-apa. Betul apa tidak? Oke. Nah, belum belum masuk. Hmm. Hmm. Ini referensinya agak banyak. Nah, makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dulu kan? Mencari Tuhan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, itu yang luar biasa di Quran. Ketika ketemu bintang, beliau mengatakan, "Aku tidak suka yang tenggelam." Tapi ketika ketemu bulan, beliau mengatakan, "Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang tersesat." Begitu ketemu matahari yang lebih besar lagi, beliau mengatakan, "Aku terbebas dari apa yang kalian persekutukan." Jelas bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu bukan materi yang itu. Itu adalah pengalaman spiritual beliau ketika sedang meniti ke dalam diri. Pertanyaan saya, kapan kalian mau mengalami itu? Kapan? Kapan? Tekabita gitu? Iya. Setelah mengalami itu, baru beliau mengatakan ini wajah tu. Wajah Allah sama wati sama watiwalar. Hanipan wama ana minal musrikin. Memeh mengucapkan kalimat iya teh Nabi Ibrahim mengalami dulu pengalaman spiritualnya. Ari maraneh kumah. Jojolan ini wajah tuh wajah iraha ngalamanan. Betul apa tidak? Jadi yang keluar dari mulut kita jadinya omong kosong. Tidak ada dampaknya, tidak membangun kesadaran. Makanya rakaat kalian banyak, tetapi gitu-gitu aja. Tetap ngewaan ke batur, dengkian ke batur, batur bahagia. Kalah mana anu sedih? Gitu. Batur meli mobil, mana anu panas tiris? Gitu. Paham? Itu nah itu. Karena kita itu tidak bercermin. Kenapa ya rakaat salat sholat saya udah banyak, tapi kok saya masih gini-gini aja, hanya menyampaikan rasa bahagia aja pada orang sukses berat, berat. Taklah munaya berita batur tecilaka rezekinya hancur, ah dasi etama gitu resep pisan hmm. Itu tanda bahwa kita ini belum menjadi siapa-siapa. Yuk kita lihat, apa kata Nabi Ibrahim? Ini wajah tuh. Sesungguhnya, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kerendahan hati, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi, ketika kita solat, kita ingat ini, ingat ini, ingat itu, itu sudah termasuk menduakan Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu Tuhan. Jadi, Nabi Ibrahim itu mengatakan, "Aku terbebas dari apa yang aku persekutukan. Kenapa? Karena beliau sudah punya fokus. Makanya, kalau leluhur-leluhur saya dulu mengatakan, 'Kamu itu, kalau menyembah Allah, kamu harus tahu dulu yang kamu sembah.' Karena para nabi, para rasul juga mengajarkan begitu. Betul apa tidak? Nah, lanjutannya ini sedikit lagi. Baru dikatakan kul. Cool. Nah ini ada kul cool nih. Jadi kul cool itu apa artinya? Katakanlah siapa yang nyuruh? Allah. Nah Allah itu kalau nyuruh sesuatu pasti sama orang yang sudah mengalami, merasakan. Kalian aja nyuruh ke anak misalnya. Sok atau dongeng pik di kamari tekumah. Berarti anaknya sudah piknik kolot jika naon. Sok jang, ceritakan piknik teh, kumah. Apaan kamari ulah cana piknik oge. Dicare kumah jengku bapak. Ari ayna di tengah ada piknik. Sano teh hidang na. Ini saya sedang ngasih pelajaran penting buat kalian. Kenapa di Quran ada kata kul, 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 kul. kul itu, Allah menyuruh kita menceritakan apa yang kita alami lain. Anu di Coba di kalimat ini ada "kul inna sholati", "kul wanusuki", "kul wamahyaya", "kul wamamati". Jadi, ini perintah buat semua orang atau untuk orang-orang tertentu saja. Hah? Semua. Piraku nonton piknik disuruh ngomong. Kamarana iya teh tadi saya udah ngeceblek teh tengah lari kan Teh piknik disuruh ngomong. Kalau tiga naon gitu. Perhatikan, cool itu hanya untuk orang yang sudah mengalami. Saya tanya, betul nggak sholatmu itu untuk Allah? Katanya buat pahala. Katanya pengen dapat surga. Katanya taut neraka. Itu Tuhanmu. Kartos. Sok, reksiri deh. Betul nggak pengabdianmu itu untuk, untuk Allah? Bohong. Buktinya kamu masih mencari uang. Kalau kamu bekerja untuk Allah, sudah. Ya Allah, saya bekerja di tempat ini, saya yakin karena direncanakan olehmu. Dan saya bekerja di tempat ini karena engkau sudah memerankan aku untuk menjadi kepanjangan tanganmu. Menyampaikan cinta kasihmu pada semua orang yang butuh pelayanan keahlianku. Kerja aja. Dapat gaji? Gaji itu hanya akibat dari pelayanan kita. Itu yang disebut dengan mencari yang punya uang. Kalian kerja fokus pada uang melakukan kebaikan fokus pada balasan yang kalian dapat itu itu saja sepanjang hidup makanya setik duit nak hutang loba saya keliat, saya ke sini karena yang sini kayaknya <gul> rada loba hutangnya kul hmm. cool, kul cool. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil amin La syarikalah Wa bizalika umirtu Wa ana awalul muslimin Inilah yang disebut dengan awal muslim itu Jadi awal muslim itu Manakala kita sudah menjalani Solat kita, ibadah kita Seperti yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah Ya Allah, jika aku salat karena menghendaki sorgamu, Berikan saja surga itu pada orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika aku salat karena takut nerakamu, masukkan aku pada neraka itu sendiri, Ya Allah, bangkakan tubuhku, biar orang lain tidak ada yang masuk ke neraka ini. Tapi satu, Ya Allah, jangan pernah halangi. agar aku bisa menatap kemuliaan wajahmu. Gitu nggak salat kita? Tidak.

Bukan sekedar teori dan bisa dibuktikan. Kul. Cool. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil amin la syarikalah wa bizalika umirtu. Wa bizalika umirtu artinya apa? Apapun amarmu, apapun keputusanmu, apapun perintahmu. Aku akan turut. Walaupun itu sangat berat bagiku Aku yakin tidak ada perintahmu kecuali cinta kasihmu. Bebaskan benar salah, bebaskan baik buruk. Semua yang terjadi, semua realitas adalah kebenaran. Terima semua realitas apa adanya. Hari ini harus bersuami si A, ah, wataknya seperti itu, terima seutuhnya. Hari ini harus punya istri si A, ah, wataknya gitu, terima seutuhnya. Tong yang ganti, Silahkan gak percaya sama saya. Kamu ganti, kamu akan dapat lebih parah. Itu remedial, namanya ya. Remedial itu namanya, makanya akan diulang. Kita akan ketemu orang yang sama wataknya, sama segalanya. Sepanjang kita belum bisa menerima dia apa adanya sepanjang itu kita akan dihadapkan pada watak-watak yang sama. Pikiran menipu kita lagi, sugan. Sugan atau ningalkan si etama panggil jengsi itu. Si itu sarwa jengsi eta. <laughs> sarwa oh gadagna, sarwa teboga duitna, oh, nyusahkan. <laughs> Puntan ya. Kadang-kadang hmm. harus diebrehkan. Kalau nggak digini kan nggak ngerti-ngerti. Ya tuh? Yang lucu itu kadang-kadang yang begini itu dilakukan oleh orang-orang yang mengataskan dirinya itu tokoh. Tidak cocok dengan pasangan, buang. Apa-apaan. Masih ngajarkan kesabaran pada orang lain. Masih ngajarkan Islam pada orang lain. Manusia macam apa? Gak tahu diri. Yang namanya pasangan itu kata Quran juga jelas. Aju aja itu pasangan. Pasangan mah kiri kanan. Gak pernah kalian beli sendal kanan kanan. Gak pernah beli sendal kiri kiri. Labu. Betul apa tidak? Jadi aju aja itu pasangan pasangan kiri kanan. Beda beda. Tengah yang sarua. Sarua mau boga anak. Mun sarua mau boga anak. Suka nggak Betul apa tidak? Iya, jenis kelaminnya berbeda, secara fisiologi berbeda, cara berpikir berbeda, pendidikan berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, sukunya berbeda, adat istiadat berbeda, hari mana yang sarwa, melanggar hukum alam, Tong yang kawin itu? Jadi nikah itu adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan karena kita memang beda. Disekasurkan ku Allah teh supaya diajar menerima dan menghargai bahwa kamu beda. Itu yang akan menumbuhkan kedewasaan. Begitu beda, ganti. Beda doi, ganti. Aduh. Meni babari. Dasar sieta. Ini yang disebut dengan Muslim. Muslim itu sudah berserah diri, menerima semua realitas apa adanya. Lihat saya, semuanya jangan menilai baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran. Kekurangan pasangan kita, cara kita untuk dilatih menyempurnakannya, ketidaksabaran pasangan kita supaya kita belajar sabar, dan belajar sabar baru sukses sama orang yang tidak sabar, nggak akan bisa belajar sabar sama orang sabar, Gak bisa, harus sama orang yang tidak sabar. Kahartos, Cing, Kita tidak akan pernah belajar bisa belajar diam sama orang yang diam. Kita hanya akan bisa belajar diam sama yang cerewet. Coba. Jadi kalau pasangan mau cerewet, terima ya Allah. Berarti saya disuruh belajar banyak belajar dia. Dah tiap rek ngomong si eta deui nu ngomong Behak waktu. <tuh> Ngerti maksud saya? Kan bagus. Nah, bagus dan buruk itu adanya di sini sudut pandang. Itu. Jadi belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan sama kalian. Apa sih rahasia bers Berserah diri, perhatikan kata demi kata. Penentu utama masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Setuju? Penentu masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Makanya, tingkatkan kualitas kesadaran dari hari ke hari. Itu menentukan masa depanmu. Saya bicara kesadaran, bukan bicara kebaikan. Kesadaran yang paling utama karena tidak ada kebaikan tanpa kesadaran. Yang kedua. Penentu utama kualitas kesadaran saat ini adalah berserah diri, karena berserah diri adalah hal terpenting yang akan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Lanjut, pelan-pelan ya, ini kesimpulan akhirnya: dapat dipastikan bahwa tidak akan ada tindakan positif yang sejati yang akan terjadi dari keadaan kesadaran tanpa penyerahan diri tidak akan ada tindakan positif yang sejati. Kata Allah tadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau tidak ada keadaan kesadaran yang tidak didasari oleh penyerahan diri. Makanya tadi ayatnya kalau kamu bisa berserah diri baru kamu bisa melakukan kebaikan. Betul? Dan jika kamu sudah berserah diri, kamu akan terbebas rasa takut dan khawatir. Jadi kita tidak akan diombang-ambing oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu akan selalu hadir di sini saat ini sekarang. Itulah the power of now, kekuatan saat ini. Luar biasa. Lanjut. Berserah diri bukanlah kekalahan. Berserah diri bukanlah angkat tangan. Berserah diri bukanlah gagal bangkit menghadapi tantangan kehidupan karena kemalasan. Bukan berserah diri itu. Itu namanya menyerah. Berserah diri itu apa? Sesungguhnya, berserah diri adalah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai. Berserah diri bukanlah bertahan secara pasif dalam menghadapi berbagai situasi yang kita jumpai dan tidak berbuat apa-apa tentang itu. Jadi, kalau kita tidak berbuat apa-apa ketika ada situasi, itu bukan berserah diri. Itu namanya menyerah. Berserah diri bukanlah berhenti membuat rencana melakukan tindakan positif. Jadi, orang sering mengatakan, "Toswe nampi itu bukan berserah diri." Jadi, berserah diri itu bukan itu. Berserah diri merupakan kebijaksanaan sederhana, namun sangat mendalam, yaitu tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Nih dikasih tanda merah oleh saya. Jadi berserah diri itu adalah tentang kelenturan yang memilih tidak melawan arus kehidupan. Jadi bukan berarti kita menerima semuanya, bukan. Kita lentur, coba perhatikan lentur. Kalau kursi saya lentur, saya pukul, tangan saya nggak apa-apa. Tapi kalau kaku kayak gini, saya pukul, tentu saya berdarah-darah tangan saya. Semua yang kaku dan tidak lentur akan menyakiti. Dan semua yang lentur itu selalu membawa membawa kelenturan sendiri. Kalian naik sepeda motor karena ada shock breaker lentur. Jalan jelek pun dibantu. Kalian naik mobil makin mahal mobilnya makin lentur. Shock breakernya makin bagus. Shock breaker artinya peredam kejut. Kemudian disebut oleh orang pada umumnya Sebleker Jadi kalau saya pergi ke toko owner deal, Cari shock breaker Bilangnya nggak ada pak Saya ganti Ari sebleker ayah Ayah pak ayah Jadi kadang-kadang kita harus ikutan hmm. Gak apa-apa Demi komunikasi Saya beli idle arm Yaitu penghubung antara setir dengan Tyrod Idle arm itu ayah pak. Eta ping ayam hayam. Ah, ayah pak, ayah. Kebetulan idol aram tuh bentuknya kayak paha ayam. Jadi saya sebut ping-ping hayam, ayah. Hmm. Itu, itu bahasa pasar itu namanya. Gak apa-apa, lentur saja. Lentur saja, jangan. Mung ah, meli ke toko itu mah. Tengarti shock breaker. Ayah ge sebleker. Ah, kamu kaku. Menyakiti diri sendiri. Mual beres, mobilnya. Jadi sebetulnya berserah diri ini tentang kelenturan. Kita harus lentur, harus fleksibel. Memilih tidak melawan arus kehidupan. Jangan melawan arus. Jangan melawan arus. Ya? Oke. Okay. Belum selesai. Hmm. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mengalami arus kehidupan adalah saat ini. Betul? Jadi berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Itu berserah diri. Beda dengan yang selama ini kita tahu. Sering orang menyampaikan pada kita, ayo ayo berserah diri, berserah diri, berserah diri. Tetapi mekanismenya seperti apa? Ternyata berserah diri adalah menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Nih lihat saya, sekarang kita sedang hidup saat ini. Nanti pulang dari sini, kalau ke rumah, pasti akan ketemu saat ini juga. Betul, kalau besok masih hidup, saat ini juga selalu sadar pada saat ini, menerima saat ini tanpa syarat dan keberatan. Rasakan, kita akan diliputi oleh kedamaian yang luar biasa. Nih pulang dari sini nih. Nanti kalau masih hidup nanti sore. Saat ini bukan itu. Saat ini. Tiba-tiba ada uh, di rumah kacau balau. Tenang saja. Terima saat ini tanpa syarat. Jangan ada keberatan. Terima aja. Terima. Coba rasakan. Ini sangat dahsyat sekali. Makanya, kenapa saya selalu tenang? Dimanapun situasinya, apapun, saya pakai ilmu yang sesederhana ini. Saya menerima semua orang tanpa syarat. Saya menerima semua peristiwa tanpa syarat. Bahkan, saya ketemu dengan orang yang jahat pada saya pun saya terima. Dia tanpa syarat, tidak pernah saya bahas masa lalunya. Tidak, saya terima dia saat ini, kan? Saat ini sedang papangi. Yang sudah terjadi mah itu bahula. Dan kalau kita mengizinkan kita ke yang dulu, maka kita akan menolak saat ini. Begitu menolak saat ini kita melawan arus. Agak berat memang pemahaman ini agak berat karena harus praktek, harus praktek. Pokoknya kalau masih hidup semua waktu adalah saat ini. Dan setiap persiwa yang terjadi apapun terima tanpa syarat. Jangan pakai embel-embel apapun. Lihat keajaibannya luar biasa. Seandainya pulang dari sini pasangan hidup kita. Wajib lama-lama. Ingat langsung pelajaran. Ih saat ini. <SILENGINALESA> Saya terima saat ini tanpa syarat. Tidak keberatan, ada orang yang marah-marah karena ini sedang latihan ujian saat ini. Wah, keren! Kalau ini bisa dipraktekkan dalam hidup, ini keren. Cuman, saya jangan paksa saya untuk cari bahasa lebih rendah dari ini. Ini sudah paling rendah, nih. Saya bicara, dan ini kalau dipraktekkan dasar. Jadi, anggap setiap waktu adalah saat ini sadar sepenuhnya saat ini dan terima apapun tanpa syarat. Tidak ada keberatan. Apa yang terjadi? Wah, itu akan kita terima kembali. Satu kita tidak akan terjebak pada kemarahan, terjebak pada kenegatifan emosi, tidak, 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 tidak. Karena kita santai aja, menerima semua apa adanya. Tidak ada syarat, tidak ada keberatan. Nah, jadi berserah diri adalah melepaskan penolakan batin atau resistensi batin pada apa yang ada. Jadi melepaskan penolakan batin karena sebetulnya penolakan itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Lepaskan penolakan itu. Itu yang namanya berserah diri. Jadi pantas kalau Allah bilang janganlah kau mati kecuali sudah berserah diri. La tamutuna wa antum muslim. Oke, okay. sedikit lagi. Resistensi batin selalu berkata tidak pada apa yang ada. Jadi batin ini selalu menolak apa yang ada. Kenapa? Terutama batin yang gelap. Karena dibawa pikiran ke masa depan, dibawa pikiran ke masa lalu. Lihat saya semuanya. Suka nggak kita mengatakan, itu raos ngan hanya kurang loba. Suka gitu kan? Itu namanya sedang menolak apa yang ada kelihatannya itu sepertinya herai, tetapi sebenarnya kita sedang melakukan resistensi batin. Karena apa? Kita tidak seutuhnya menerima. Kalau ibu saya digitukan, itu lebih pintar lagi. Jadi kalau sambal, sambal itu sudah diukur loh, ibu, siapa orang yang datang segitu takarannya. Suka gini, ma, aduh menirau sambal, hanya kalau saya setik, mau dijendai, mau ngenah, mata kenah G, sautik <laughs> gitu kalau ibu saya pintar lebih pintar lagi hmm, gitu betul itu kalau pakai nafsu bikin lagi yang banyak yang berikutnya itu sudah nggak enak sebab enak itu karena sedikit yang berikutnya ibu saya mungkin sudah diperintah tapi yang awal itu bisa saya ingin memberi jadi cinta itu beda di situ yang berikutnya sudah ada tuntutan makanya kalau ibu saya kan nggak nyamal lagi hmm ngeleos ke kamar <laughs> itu sampai sekarang itu sampai sekarang pendidikan itu terasa di saya jadi oleh karena itu jangan pakai kalau jikalau jangan meskipun atau misalkan coba ya gitu coba jangan begitu kespuku kajadian kieu coba jangan begitu itu kita sedang menghujat kita sedang demo, kita sedang protes. Artinya kita sedang tidak bisa menerima apa yang ada, apa adanya. Coba sekarang, belajar menerima semua saat ini apa adanya tanpa syarat. Wah, kalau dipraktekan ini ibu, bapak luar biasa. Luar biasa. Bahkan semua orang menjadi sangat nyaman dengan kita. Karena tidak ada penghakiman, tidak ada kemarahan, tidak ada juga menyalahkan, tidak ada penyesalan. Maka saya pernah mengajarkan tujuh jangan. Satu, jangan suka menyesali keadaan. Dua, jangan suka memikirkan sesuatu yang sulit untuk diubah. Apa itu? Masa lalu. Tiga, jangan memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Itu masa depan. Yang keempat, ya, jangan tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Yang kelima, jangan iri hati. Iri hati. Yang keenam, jangan jadi jangan hidup dengan pembanding jangan pernah bandingkan diri kita dengan siapapun yang ketujuh jangan menganggur jangan menganggur karena orang yang menganggur itu sok segala kepikiran nuh oh, gawe mas segala aja jadi masalah makanya titipkan ya tugas pada orang sibuk pasti selesai jangan titipkan tugas pada orang yang banyak waktu sering menunda Oleh karena itu masalah semua berasal dari penundaan. Karena kalian waktunya terlalu banyak. Sibukkan diri. Sibuk. Resistensi batin itu akan menjadi nyata ketika berbagai hal menjadi berserba salah. Akibat adanya kesenjangan antara tuntutan atau harapan yang kaku dari pikiran kita. Jadi begitu kita terus menerus ya Kenyataannya begini, pikiran pengennya begitu. Kenyataannya begini, pikiran pengen begitu. Terjadi perang terus-menerus. Terjadi kesenjangan yang luar biasa. Akibatnya sulit menerima yang ada. Sekarang ajarkan pikiran untuk belajar menerima semua tanpa syarat. Oke? Okay? Ngerti sekarang berserah diri? Berserah diri adalah menerima saat ini apa adanya. Tanpa syarat, tidak ada keberatan apapun yang terjadi. Terima saja, terima saja. Jadi, bukan berarti kita tidak melakukan perubahan terhadap itu. Tetap melakukan perubahan, tetap melakukan tindakan positif. Tetapi yang paling utama adalah terima dulu tanpa syarat. Jadi, kalau besok mati, sudah berserah diri, lusa mati. Berserah diri, setahun yang akan datang mati sudah berserah diri karena semua adalah saat ini. Nah, kalau saya bahasakan ini bahasanya, para psikolog ini, hasil riset ini, wah, bahasanya luar biasa, pakai skala emosi dan lain-lain. Ini saya sederhanakan dalam bahasa yang gampang dicerna. Jadi, berserah diri, ingat ya, begitu ada peristiwa. Langsung saat ini di sini sekarang, walaupun tidak mengenakan, saya terima semua hal apa adanya, tidak pakai syarat apapun, tidak ada keberatan apapun. Latih diri lama-kelamaan, kita akan menjadi sangat mudah menerima kenyataan hidup, terutama yang kita tidak sukai, dan ternyata yang luar biasa, Allah selalu menunggu. Di tempat yang kita tidak suka, hebatnya jadi kenapa kita sampai hari ini susah sekali ketemu dia, karena dia dihalangi oleh kita sendiri yang kita sukai saja, yang kita ambil, yang kita tidak sukai, tidak kita ambil, padahal dia menunggu di tempat yang kita tidak suka. Bertemu dengan orang yang menyakiti kita memang tidak mudah. Tetapi, kalau kita bertemu dengan Dia dan bisa memaafkannya dengan luar biasa, maka kita bertemu Allah. Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. <tuh> ya, la illa wa antum muslimun. Kalau kita selalu begitu, kita tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa sudah berserah diri, bisa menerima setiap saat apa adanya tanpa ada penolakan. Wah keren, itulah yang disebut dengan muslim. Berani sekarang aku muslim? Ya harus berani. Saya muslim dan saya akan pertanggungjawabkan pengakuan saya. Saya akan bisa menerima setiap saat apa adanya tanpa syarat. Wah luar biasa. Jadi ini yang saya sampaikan ini, yo Hasil kajian yang panjang, saya harus melewati berbagai fase sampai menemukan apa sih berserah diri itu. Dan sekarang, setiap kejadian apapun tidak pernah mengganggu saya, selesai dengan diri sendiri. Itu yang disebut dengan damai. Jadi, sebetulnya semua konflik di luar diri kita, sebetulnya karena kita masih punya urusan dengan diri kita sendiri. Kenapa ada kesenjangan? Yang diciptakan oleh pikiran dengan kenyataan hidup. Sekarang, lihat, semua kenyataan hidup adalah realitas. Setiap realitas adalah kebenaran. Tidak ada realitas yang tidak ada kehadirannya. Dia, karena kita percaya kehadirannya sudah membuat realitas terjadi, kita tidak akan menolaknya. Terima semua apa adanya, maka itulah yang akan membuat kita menjadi tenang tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Kita tidak akan terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak mentalitas kita sendiri. Nah orang yang semacam ini kemanapun dia datang dirindukan kehadirannya. Mau dirindukan banyak orang? Begitu saja kuncinya. Sudah masuk ya sekarang ya? berserah diri sudah masuk ya di kesadaran kita. Praktekan, praktekan. Lihat, lihat hidup kita menjadi menakjubkan. Lihat hidup kita tidak ada resistensi. Tidak ada hambatan. Yang luar biasa dari semuanya, tubuh kita jadi sehat. Karena pikiran kita sudah sehat. Jiwa kita sudah sehat. Intuisi kita sudah sehat energi yang mengalir di tujuh cakra dalam tubuh kita mengalir dengan derasnya. Akibatnya apa? Hidup menjadi penuh dengan semangat. Energetik. Itu. Dan harusnya semua orang hidupnya seperti ini. Jadi kalau orang sakit, habis duduk sebentar, bangkit, kunang-kunang, kelayangan, wah itu. Itu peringatan dari tubuh bahwa ada yang salah dalam diri kita. Beban mental kita ya, emosi kita, jiwa kita harus segera di-upgrade, diperbaiki. Jadi, seharusnya umat Islam ini kalau benar-benar Islamnya harusnya menjadi umat yang paling jaya di semesta ini. Inilah kenapa saya turun gunung saya menjelaskan ini karena saya punya mimpi besar. Semoga umat Islam ini bukan sekedar pengakuan. Tetapi bisa menunjukkan keislamannya dalam wujud akhlak. Sehingga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.